Ha, ini pula berita tentang tiada niat mengecam ulama Suhaimi Saad lebih rela mati tolak vaksin COVID-19. Sensasi terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Bulletin Viral. Sebut saja nama penyanyi Suhaimi Saad, pasti ramai tahu bahawa bekas anggota kumpulan Nasyid Intim ini pernah mencetuskan kontroversi kerana pendirian anti-vaksin dan pernah membuang ubat hospital. Nampaknya Suhaimi Saad sekali lagi mencetuskan kontroversi, ya, di mana dia nekat telah menolak vaksin COVID-19 meskipun Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Bakri menyarankan umat Islam untuk mengambil vaksin. Menerusi satu posting dekat Instagram dia, Suhaimi Saad berkata dia tidak mengecam ulama ataupun mufti. Namun apa sahaja hujah mengenai vaksin ini, ia tidak dapat mengubah keputusan ataupun pendirian dia. Dia kata, aku tak kecam ulama atau mufti, tak juga berniat menghasut sesiapa. Apapun hujah orang, itu tidak akan semudah-mudahnya mengubah pendirian aku. Ini sebab aku pun ambil dalil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah kata, kalau kau ikut cara hidup kebanyakan manusia atas muka bumi ini, nescaya kau akan disesatkan dari jalan Allah. Itu tulisan Suhaimi Saad dekat IG dia. Dalam pada itu, Suhaimi juga nekat bahawa dia lebih rela mati. Wah, nekat eh? Rela mati. Diulangi, dia rela mati daripada membiarkan agamanya dihina dan diperbodohkan oleh musuh Islam. Aku rela mati berbanding membiarkan agama Allah dihina dan diperbodoh-bodohkan oleh musuh Islam. Dan aku minta pada Allah agar Allah buka seluruh hati manusia, khususnya para mufti dan ulama, untuk melihat kebenaran dengan mata pandang Allah. Apa pendapat korang tentang isu anti-vaksin ini? Nampaknya ada segelintir masyarakat yang tidak mahu mengambil vaksin bagi melawan penyakit COVID-19 ini. So, apa pendapat korang tentang golongan-golongan anti-vaksin ini? Bolehlah tulis dekat ruangan dekat bawah, ya. Alright guys, kepada yang belum lagi subscribe YouTube Budi Channel, bolehlah tekan butang loceng notifikasi dan subscribe dekat bawah ini. Jangan lupa untuk share di media sosial juga, dekat IG story, dekat IG korang. So, mungkin Budi akan repost korang punya IG story tu. Alright, terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi esok untuk mengetahui apakah lagi isu hangat yang diperkatakan oleh netizen. Sehingga itu, bye-bye. What's up gang? It's Caprice. What is on the news today? Jaga agama lebih utama bagi aku. Tolak vaksin COVID-19. Suhaimi Saad lebih rela mati. Ni pendapat Caprice secara general Malaysia. Kalau hang demam, hang pi cari doktor, makan ubat. Kalau hang perlu buat operation sinus, heart surgery, hang pi jumpa doktor, buat operation. Kalau hang kena sihir atau santau, hang pi darul syifa, cari ustaz dan berubat. Kalau hang nak tambah income extra, hang pi cari Caprice dan jual popcorn paling sedap, inspired pocket perfume or rindu rauda. Tetapi hanya dengan izin Allah, hang cepat sehat, operation jalan dengan lancar. Selepas berubat tak ada lagi sihir atau tiba-tiba kaya raya sebab jual perfume. Hanya dengan izin Allah, kita kena usaha saja. InsyaAllah. Bang, bang.